Yuk sahur, everybody. Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Deseila. Dan sekarang kita mau lanjut lagi edisi Yuk Sahur main Roblox. Hari ini aku lagi kecanduan main Dream House again. Jadi rumahku baru 16%, tapi di sini ada Anja sama Rex yang rumahnya lebih gede dari aku. Si Anja 36%, Rex sekitar 73%. Mari kita cekidot ke rumahnya karena aku gak tahu gimana caranya teleport. Oh, I know. Kita harus pakai mobil kita dong, kayak saya punya kendaraan gak ya? Gak punya kendaraan. Ini kita berapa ya? Gems kita ada 900, kita akan foya-foya untuk beli ini karena kita kesana naik apa coba? Nah, kita naik buggy ya sabirnya, alias golf cart yang gemoy. Dan kalau kalian melihat tampilan aku berbeda, oh yes dong, lihat aku udah dendong, cakep banget. Dan kalian juga harus banget ya, apa namanya, terkontaminasi main game ini karena seru tau. Oh, baru mau ke sana kita udah di invite party nggak sih? Wedew. Ini katanya 32%. Wow, dijadi. Sampai lupa bertanya bagaimana sahur kalian, Saber. Sahur ama apa nih kalian? Enak sekali ya kan? Oke. Terus mau lihat lagi dong. Wah, kita disuruh party di sini tapi kita cuma lihat-lihat rumahnya doang. Dia punya, oh my gosh, ini dapurnya segede gini. Gil sih. Oh my gosh. Ini ada ruangan perapian kayak gede banget. Buset dah. Crazy rich ini kita, sosialita Barbie kita di sana. Neng. Siapa ini mbaknya? Saya nggak tahu ya siapa ya. Even dia punya kolam renang sendiri, kakak. Wow. Kolam renang terbesar yang pernah saya lihat. Kalau dari atas dia ada Barbie. Ada Argy juga, join rame dong kita ya kan. Wah, kita berenang di sini. Indah sekali, bukan? Tuh, ada si Rex di sini. Oh, kita bisa naik prosotan. Sumpah ya, tertakjub-takjub melihat rumah orang lain. 36% aja kayak gini. Kok nggak bisa sosorodotan sih? Gimana kalau misalnya itu dong, saya? Aduh, oke. Aku akhirnya balik lagi ke rumah karena aku pengen juga gedein rumah ya kan. 36% aja kayak gitu. Bayangin dong 100%. Hotel kali ah, bukan rumah lagi. Kita ambil dulu ya. Ada golden car, ini pasti robux sih. Kayak nasi, robux wae. Yaelah, nanti developernya dapat dari mana kalau nggak dari robux ya kan. Ini kan kita udah beres ya. Kita lanjut ke sini dulu. Beresin yang di sini. Ya nggak sih? Iyalah. Gaskeun ini diberesin. Kita nggak boleh kalah dong dengan saber-saber yang lain dong. Ini ruangan apa nih kira-kira jadinya? Sunroom anjay gurinjay. Bahkan ada ruangan untuk sunroom dong. Mesti banget ya ada ruangan begitu. Biar apa gitu? Biar bisa tanning juga sekalian ya. Enggak lah, masa tanning indoor. Terus ada juice bar. Sitting area, ada pictures dan ada flat screen, luar biasa, tajir sekali. Terus di sini ada meja dan lampu. Lalu apa lagi nih? Kita bisa turn on lampu di situ. Daniel, wih, living room gak tuh? Ini living room, cenah living roomnya begini kawan. Wah. Wadidaw sih. Ini ada, kita bisa tingkat juga kan. Tingkat belum kebuka ya. Ya udah, lanjutin aja dulu yang lain. Kita koleksi dulu ini Barbie gems kita. Terus ini apa lagi? Bookcase ya. Bookcase. Rak bukunya aja banyak banget ini. Ini udah beres belum sih? Ini kok gak ada atapnya sih kita? Kita bikin hallway. Lalu kita kemana lagi lanjutannya ini? Oh ini,
Kita mau bikin kitchen nih akhirnya, kawan. Tambahin atap, tapi kok yang di sini belum diatepin ya? Yang tengah-tengahnya belum beres apa? Unpack dulu pemirsa, lalu kemudian kita ini. Wah, pokoknya semua weh, kan Barbie jam kita ada banyak tuh. 20 ribuan kan, asik banget. Cara, udah deh tinggal dikasih lampu deh. Tempat makan aku ini baru tempat makan loh bunda, belum dapur ya. Terus kemana lagi kita? Di sini udah beres dapur mbak, dapur saya. Nah ini baru deh dapur nih, ditambahin dinding atap lah, ini juga dinding lagi dah, atap dah. Our kitchen mana our kitchen? Jadi rasanya pengen bikin juga dah di The Sims 4. Yang segede gini kayaknya bagus gak sih? Rumah impian sekali ini mah. Udah, kita gak punya duit lagi bunda. Kita harus koleksi-koleksi lagi nih ya. Dia baru 10 ribu. Kurang dong, kita butuh yang lebih banyak duitnya. Makin kesini makin mahal ya guys. Otomatis makin mahal. Tadi ada suara apa tuh? Kayak seperti ada suara ketuk-ketuk pintu nggak sih? Bisa beli pintu, bisa juga beli kulkas. Kulkasnya side by side bunda. Ini bisa di open juga, bisa di close. Tapi kulkasnya nggak bisa dibuka. Ya udah, ayo kita kumpulin lagi uang kita. Kalau misalnya biar cepet, harus beli game pass gak sih? Biar kali 2 triple berapa tuh? 600 Robux. Robux saya aja berapa ya kan? You wish cenah, berharap sekali ya kan. Oke. Bayangin dong, kalian punya rumah segede ini, sendirian lagi tinggal lagi, gimana tuh rasanya? Counter island-nya 8.000. Terus kita ada open di sini. Widih, sekalinya keluar open kabinet semua ya. Satu set. Nah, kita harus mengambil bunga ini karena aku merasa cantik sekali hari ini. Aku rasanya berbinar-binar sekali karena rumahku mewah. Mewah. Baby dance lucu banget. Coba curtsy dong, curtsy. Kita kan harus menjadi Barbie yang fashionable dan tahu adab etika ya ceritanya. Oke, okay, udah dong. Udah bun, udah bun. Dia terus aja gitu. Kalau emotnya nggak diilangin ya terus aja. Udah ketawanya. Terus weh. Ininya kagak mau hilang emotnya. Coba kalau twirl. Wis. Cara. Udah, kakak. Kakak udah. Yah, Ella, kagak mau hilang ini emotnya ke gimana dong? Biar saya pikir pintu, ternyata itu jendela. Maklum, rumah orang kaya banyak jendelanya ya kan. Oke, Barbs. Kita manggil bestie kita Barbs ya. Si Barbs mau pasang island. Lampunya 3200, bisa dong. Wih dio, kita udah 27%. Yes. Udah sih, gak usah bawa-bawa bunga. So cantik banget kamu bawa-bawa bunga. Kita bikin sliding door dulu. Tiba-tiba entrance hall-nya komplit dong. Ini baru entrance hall doang. Ya ampun, yaudah kita dendong dulu deh sebelum kita mengakhiri video view sahur kali ini. Aku kan punya itu deh yang leopard tadi aku dapat. Nah ini ada bawahannya juga leopard juga tuh, lihat. Bestie, kemana tuh bestie? Pakai boots gak sih? Kayaknya lebih estetik pakai boots. Terus kacamatanya kalau bisa yang agak biru gitu, biru membiru. Ini kan aku udah pakai earrings ya. Kacamatanya, look fancy. Kita bawa ini dong. Tapi buat di kepalanya nggak ada yang biru ya.
Berasa kayak Victoria's Secret gak sih? Pakai yang kayak begituan. Harusnya yang biru lagi ya, biar matching ya. Tapi kagak ada lagi, paling ini pink clutch. Tapi aku suka yang ini. Nah, antingnya yang itu dong, yang kayak gitu. Pakai ini aja, ear cap Atara. Centes banget saya. Oke, ini kita lanjut aja dah ke sini ya. Sekalian ngabisin ini sebelum kita mengakhiri episode kali ini. Nambahin ini, terus kemudian ini. Ini jadi ruang apa ya? Oh, outdoor. Yes. Oke deh, sabarnya sampai di sini dulu diriku menemani kalian. Main Roblox di edisi Yusahur. Jadi kalau kalian suka ngeliat aku main Roblox Yusahur, pasti untuk like, share, dan komen. And telling your friends too. Dan sampai ketemu lagi di video-video Yusahur berikutnya. Salam gue dari si Kreatif and poi-poi.